Mas kan apa, Pak? Dereng. Oh. Anu kayak nopo penyakit di sini? Nate stroke. Nopo nembe gejala. Jadi kan aku nopo aja itu kan semutan nopo ya. Katanya kebanyakan semutan. Semutan langsung Oh. Sudah lama ya? Sudah lama. Sebelum puasa. Jadi berapa kali ke sini? Dari mana ini, Pak? Dari Kliro. Sendirian. Masa istri? Istrinya sakit juga. Sambil. Sakit gula. Saya rasa. Biasanya apa? Banyak kan siang datangnya, Pak. Bapak nonton perkembangan, Pak. Perkembangannya pun apa? Alhamdulillah pun benar. Tapi ini ya tinggal berapa persen, 20% mungkin. Untuk ini mungkin ya untuk apa? Kayak membersihkan gitu ya. Iya. Menuntaskan. Ya, cuma tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Itu udah nggak kayak itu ya, sininya udah nggak kayak itu ya. Udah beberapa kali aja banyak, sangat sering. Iya, ada 7 bulan kali kayaknya gitu. Karena jaraknya nggak terlalu jauh. Iya, dulu kan sehari, dua hari sekali. Awalnya itu sampai sekitar 2 bulanan. Akhir ini semuanya 10 hari. Sudah jarang-jarang. Main agak lama, 10 hari mungkin sekitar. Sebulan mungkin 2-3 kali ya. Iya, mungkin sekitar itu. Istilahnya tinggal udah kecil lah dari modal. Ini belum pernah operasi belum. Ya, karena takut sih mah mulai dia sama terapi aja insya Allah kan sembuh. Tapi belum ini, belum di terapi ya? Belum. Masih nanti. Nanti tinggal giliran. Ibu-ibunya mungkin agak banyak ini. Mau tanya apa ini, Pak? Ini sakitnya apa, Pak? Sakitnya apa, Pak? Sakitnya? Iya. Masuk angin. Rasanya masuk angin gitu. Sudah berbagai cara sebenarnya. Selain dengan terapi ini, dengan terapi apa? Pernah, Pak? Enggak. Ini kan di tangan. Sudah berapa sering, Pak? Di terapi seperti ini mulai tahun 2014. Hampir 10 tahun ya? Hampir 10 tahun. Jarang-jarang juga ya? Jarang. Membersihkan darah kotor ya? Alhamdulillah. Kalau bapaknya apa, Pak? Mau tanya, Pak? Keluhannya apa, Pak? Sakit yang kurangin atau aja? Kolesterol. Oh, kolesterol? Lama, yo. Darah tinggi. Punya kolesterol tinggi? Yo. Kolesterol tinggi. Yo. Bisa? Ayo. Rumahnya mana, Pak? Tambah. Itu yang kau ini. Anu mandan gue sih. Sakitnya apa, Ibu?
sebutnya? Badawa. Terus mungkin saya ke nekuk lagi dengkul ini. Terus ini kaku banget. Ya, punya punya penyakit selain setelah satu? Ya karena kolesterol. Mungkin kolesterol juga. Cuman kan karena enggak. Iya, enggak pernah kontrol-kontrol sekali, ya udah lama sih katanya sih gejala kolesterol. Cuman setelah itu ya diabaikan lah. Jatuhnya udah lama atau baru berapa? Udah 2 bulan lah. Masih belum puasa ini. Belum puasa ini. Jadi setelah jatuh, sendinya terasa setelah berat. Jatuh, punggung wangi, diroksen. Oh, sudah berasa. Iya, diroksen. Katanya enggak apa-apa. 2 hari kemudian, terus pijet, urat. Eh, masih sakit juga? 2 kali, masih sakit juga. Terus dibawa ke Kebumen. Terapi apa sih pulang lah apalah aku yang nggak tahu lah pokoknya saya kita kesana karena saya merasakan gedung itu aku nggak bisa nekuk. Oh, taksi ke sini jalannya juga repot juga. Jalannya seperti apa sih kekerek gitu loh mas, ininya ini kaku seperti kesangga gitu loh. Jadi nggak ini ya, tentunya nggak rileks itu ya, nggak iya. Nyaman. Iya benar. Intinya dari sini ke sana itu sepertinya kenceng. Ini ke sini saran atau info dari ini? Ke sini itu kan depan rumah saya itu kan sering ke sini. Tapi kan berhubung saya itu masih berusaha ke sana belum pernah cerita ngobrol. Nah, kemarin terus akhirnya tadi pagi ya udah ke sini. Maaf ini rumahnya dari mana? Oh saya di Tampak. Di Tampak. Satu jam. Apa tadi dengan Bapak? Ini soalnya ibu. Iya yang pakai baju kaos warna. Iya. Jadi cepat. Oh udah. Tadi yang tadi yang di belakang. Oh. Iya. Mau tanya keluhannya apa ibu yang diterapi apa? Sini sakit, ada kendala. Sini. Sudah berapa kali? Kesini. Untuk pinggiran. Ada 20 kali. Ada. Cuma kemarin. Sudah berhenti. Ada kopi. Berarti udah lama nih. Benjolannya udah lama. Iya. Yang dulu udah sembuh. Sekarang ini pernah tapi sekarang muncul lagi. Ini dari mana? Kemanggulan. Oh. Ibu maaf bu, sakitnya apa bu? Ya, ini kepalanya pusing terus ini semut-semut. Sebelah atau di sini di ini? Di, oh di atas. Sini sebelah ada. Punya ini, punya apa namanya, darah tinggi atau kolesterol? Dulu sih pernah cek, darah tinggi sih nggak tinggi sekali. Nggak pernah cek sih mas. Jarang ya? Iya jarang, belum tahu. Jadi sih harusnya ya cek lah sekali-kali biar tahu. Tapi nggak pernah sih. Jarang cek. Jadi untuk keluhan ini sudah berapa kali? 2 kali dulu pernah kesini, tapi sudah sembuh, sudah ini 4 lagi. Jadi pusingnya dulu pernah ini? Iya, ya pas tapi sudah lama sih. Tapi nggak pernah sih. Saya terapi saya lah. Rumahnya mana? Banaran Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Oh Banjarnegara? Iya kabupaten, tapi kecamatan ini kan iya. Dekat sini, Banjarnegara. Sering sih kesini, tuh anaknya juga, tuh dulu yang kakaknya ini diberipat kan nggak sungguh-sungguh ya. Jadi kesini sekarang ya, sudah sungguh sih. Jadi sudah pernah ya, tapi ini kan baru aja, duluan baru. Iya. Kedua kalinya yang dulu sudah tes. Dulu keluarnya sama persis? Iya sama persis, tapi sudah berapa tahun lah sudah sembuh. Tapi nggak nginum ke sini aja. Jadi di situ ada kesimpulannya?
apa namanya diterapi memang nggak seperti apa kecanduan terus harus sering terapi ya. Jadi tergantung kebutuhan gitu. Enggak sih, iya. Selesai keluar ya nggak kesini mah. Iya aja nggak kesini, nggak ini kan keluar lagi. Tanya yang lain. Maaf, kayak keluarnya apa? Capek. Capek kesini. Dari pras cek laboratorium. Ada asam. Ada asam kan? Tapi belum tinggi. Baru awal aja. Iya. Dari mana? Kemanduan. Bareng dengan ibu ya? Atau masih sudah? Satu lokasi. Satu desa. Sama ibu juga. Oh, ini ibunya? Ini ibunya sekitar berapa? Iya, berapa? Sudah pernah diterapi? Oh, sudah berapa lama ini terapi? Munculnya 20-an tahun. Iya. Kalau diterapi kesini udah lama. Udah bertahun-tahun. Jadi awalnya sudah masuk seperti itu atau lebih besar lagi? Enggak. Dulunya apa ya? Kecilnya itu kacang kedelainya. Awalnya. Tapi bukan gondok itu ya, bukan? Bukan. Orang nggak sakit. Nggak sakit. Cuman. Ya sakit cuman karena besar ya. Ini pernah dicek seperti apa di rumah sakit? Belum pernah. Takut dicek apa? Takut dioperasi. Takut apa? Takut hasilnya bengkak gitu. Ini yang untuk terapi yang benjolan itu udah. Sudah lama itu, apa jarang kesini atau gimana? Ya, karena sempat aja. Oh, ada setengah bulan. Kadang ini udah lama 2 bulan banyak. Karena, karena sibuk dulu bang ya, kesibukannya ya kadang-kadang di sana. Ya, mudah-mudahan itu ada kesembuhan. Itu saya lihat itu. Sakitnya apa sih? Sakitnya? Gigi. Oh, giginya sakit. Ada bengkak nih? Iya. Kali ketumbangan butuh. Tapi ini di kaki? Ini kaki ya urut. Oh, gigi. Terapi gigi. Iya. Itu sama kaki berarti sakit sekali. Saya sendiri pernah sakit gigi di terapi saya pernah. Anak ya, langsung gigi, dicopot terus, kena kongkang kali ketumbangan mulut. Jadi ada dua keluhan juga. Iya. Tanya yang lain. Maaf, ini mbaknya sakitnya apa? Lenjak ketahbis. Udah pernah ya? Udah pernah di sini lagi. Ini kalian yang dulu atau bukan? Apa? Anu pindah. Kemarin makan es terus langsung. Harusnya kan ngurang ini ya es jangan sering lah. Iya, tapi kemarin puasa minum es terus. Kan puasa hewan ini es. Panas ya. Aduh, ini nggak besar sekali atau baru mulai lagi? Nggak, baru seminggu, baru kecil, tapi pegel. Nggak ada hati mbak, jadi kan apa namanya? Yang merasakan mbak sendiri. Iya. Selain es katanya apa yang bikin udah kambuh? Iya. Es kayaknya. Ini baru ini es sebenarnya. Iya, kemarin minum es terus minggu. Itu pengalaman tuh. Iya. Waktu ini. Maaf bu, sakitnya keluarnya apa? Gula darah tinggi. Oh, gula darah. Itu sudah berapa sering terapi kesini? Iya. Kesini sih dulu gigi juga pernah, terus benjolan di payudara pernah. Yang gula ini baru ini. Iya. Hasil gula tinggi itu dari hasil laboratorium. Ya. Jadi sudah dipastikan sebelum kesini udah tahu gula tinggi. Iya, sudah 3 hari.
sudah 3 kali. Itu tertinggi hasil tesnya berapa? Kemarin 500. Oh, sampai 500. Tinggi. Sampai 500 jarang. Itu yang iya. Ada cerita yang sampai 500 bagus sudah susah berdiri ya. Iya. Gitu. Kan kemarin ada yang sempat juga. Sampai 500 biasanya sudah jalannya oleng. Itu untuk keseimbangan, keseimbangan itu. Oh, sampai panen juga. Ini rumahnya mana? Penyusun. Dekat juga. Sudah 3 kali. Tapi untuk yang setelah terapi belum ada hasil cek lab lahir. Sudah sih ya, Pak. Sudah. Pandangan juga berubah. Hari ini tinggal konsumsinya di ini ya, di Jepang. Iya, makanya. Gula agak beda makanya. Iya, ini puasa agak tinggi lagi. Bukannya puasa agak menurun kan? Makanya sih, langsung itu. Itu. Ya, kembali lagi ke konsumsi. Iya, ini anak berapa? Iya. Anak ragil? Pertama. Oh, pertama. Ini hati-hati ya, gula memang seperti itu. Iya. Banyak contohnya. Terima kasih nih, Bu. Terima kasih. Iya. Sudah terapi belum, Pak? Oke. Keluhannya? Ambilan. Oh, ambil. Sudah lama? Ya, sudah. Tapi ini yang terapi ambilnya sudah pernah? Ya, kemarin baru satu kali. Oh, sudah. Iya, ini baru. Jadi, maaf ini tanya agak ini. Sudah besar atau baru awal? Sudah besar. Sudah besar nih. Makanya aku terapi. Tapi kalau PAP sih masih lancar. Oh, masih lancar. Cuman kan ya, walaupun lancar pun ya tetap ingin sembuh nih, Pak. Iya, iya. Maafin dari mana ya? Apanya? Dari, rumahnya. Dari Kebanaran, Mandiraja, Banjarnegara. Oh, oh, yang ini tadi ibunya sebelah. Iya. Ya belum ini ya. Belum diterapi? Belum. Tadinya sih, tadi ya, tapi boleh kesalah. Jadi, lima. Yang dari Mandi Raja? Ya, ini. Tapi sih belum sakit, belum mendapat. Ya, mudah-mudahan. Ya, dari pengalaman sih itu, apa? Banyak sih yang cocok dari pengalaman. Ini dengan informasi dari saudara atau tetangga yang pernah kesini? Kan anak saya lagi pernah kesini. Sering itu waktu cucu saya ada pendayungannya kesini. Jadi keluarganya dulu ya? Iya. Keluar. Anak-anak sama apa kan apa istilahnya orang tua, bapaknya. Iya. Pernah. Kebetulan pas bulan puasa ini kemarin sih malah agak lumayan nggak seramai kalau pas hari-hari biasa. Kalau pas hari biasa kadang-kadang nggak enaknya terlalu ramai sampai sore kadang-kadang. Kemarin sih cuman aku aja ada orang bapak-bapak nggak mendapat kemarin waktu hari ini kemarin. Hari ini. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mendengarkan doa ini beserta keluarganya termasuk di antara hamba-hambamu yang kau ampuni semua dosanya. Engkau lepaskan dari semua kesulitannya, kau jadikan mulia akhlaknya, engkau berkahi semua hartanya, dan engkau angkat derajatnya. Ya Allah, jadikanlah mereka semua sebaik-baik hamba yang mendapatkan surga-Mu. Amin.